Salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Kita bersama kembali dalam ringkasan Cornerstone Connection untuk pelajaran yang kedua bagi kuartal yang keempat tahun 2020. Minggu lalu kita mendengar tentang kepentingan dan hubung kait Kaabah dan kehidupan kita sebagai manusia berdosa. Pelajaran pada kali ini bertajuk Saya Mahu Anda Kembali. Seperti biasa, mari kita mulakan ringkasan ini dengan membaca ayat kunci dan saya persilakan sahabat saya Jen. Ayat kunci terdapat di dalam Zakaria 1 ayat 3. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Jika kita membaca mulai dari ayat 1 hingga 6, kita akan mendapat gambaran jelas di mana Tuhan mengimbas kembali bagaimana orang-orang Israel di masa lalu yang tidak mendengar dan mempedulikan panggilan Tuhan untuk bertaubat. Di sini Zakaria menjadi alat Tuhan untuk mendorong orang-orang Yahudi yang telah pulang kembali untuk menyambung kerja-kerja pembangunan bait suci. Buku Zakaria mempunyai tulisan yang disampaikan terus kepada Zerubabel dan Yosua. Salah satu pesanan itu ialah berdasarkan penglihatan Zakaria dalam bab 3. Dalam penglihatan itu, Zakaria melihat imam besar Yosua sedang berdiri depan malaikat Tuhan dan sementara itu setan sedang mendakwa dia. Mari baca petikan daripada buku Para Nabi dan Raja muka surat 585. Sebagaimana setan menuduh Yosua dan umatnya, begitulah pada sepanjang zaman ia menuduh mereka yang mencari kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tetapi, ia yang menjadi pengharapan Israel akan menjadi pertahanan mereka, pembenaran dan penebusan mereka yang menjadi pengharapan gereja sekarang. Nampaknya, penglihatan Zakaria bukan saja untuk orang-orang sezamannya, tetapi juga untuk kita supaya kita mengerti pertentangan yang berlaku tetapi tidak kelihatan dengan mata kasar. Setan mendakwa bahwa kita tidak layak diselamatkan dan harus menerima hukuman kematian. Ya, dan seterusnya dalam penglihatan itu, Zakaria melihat bahwa Yosua sedang mengenakan pakaian yang kotor. Lalu malaikat itu mengarahkan agar pakaian kotor itu ditanggalkan oleh pakaian pesta yang dipakaikan kepada Yosua. Nah, untuk memahami hal ini, mari kita baca Zakaria 3 ayat 4, menuliskan, "Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu." Sahabat-sahabat, pakaian kotor itu melambangkan kesalahan Yosua dan itulah yang menjadi fokus setan untuk mendakwa Yosua. Namun, pakaian pesta itu ditanggalkan dan itu bermaksud kesalahan Yosua dihapuskan. Gantinya ialah pakaian pesta di mana Yosua telah berada dalam status dilayakkan. Buku Para Nabi dan Raja muka surat 591 menuliskan, jubah kebenaran Kristus yang tidak bercacat dikenakan kepada anak-anak Tuhan yang dicobai, digoda, dan yang setia. Mungkin selama ini orang-orang Yahudi yang kembali merasa sangat tidak layak karena ketidaksetiaan bangsa mereka kepada Tuhan. Namun, melalui penglihatan Zakaria, mereka diyakinkan bahwa Tuhan berada di pihak mereka untuk menyelamatkan daripada segala bentuk dosa. Dan ini adalah berita baik bagi mereka. Saya pikir ada satu lagi bahagian terakhir dalam penglihatan Zakaria ini, yaitu yang terdapat di dalam bab 3 ayat 5. Kemudian ia berkata, "Taruhlah serban tahir pada kepalanya." Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. SDA Bible Commentary mengatakan sesuatu tentang ayat ini. Meletakkan serban tahir pada kepala Yosua melambangkan dosa-dosanya telah diampuni dan dia dilayakkan untuk bertugas dalam jabatan sucinya.
imam dan umat telah dipulihkan kepada kesenangan Tuhan. Ya, kita sudah membahaskan penglihatan Zakaria, dan daripada ringkasan cerita ini, apa yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita? Bagi saya, sangat jelas bahwa terdapat pertentangan besar di antara Tuhan dan setan yang tidak kita lihat. Melalui penglihatan Zakaria, kita sadar bahwa semua kita sedang memakai pakaian yang kotor, yaitu hidup dalam keadaan berdosa. Tiada kemampuan kita untuk menyucikan kehidupan kita. Kita sama sekali tidak mampu. Dalam keadaan ini, Tuhan mengatakan, "Saya mahu Anda kembali." Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Dia mengampuni apapun dosa yang telah kita lakukan. Dia melayakkan kita dengan memakaikan jubah pesta, dan pasti jubah itu ialah kebenaran Kristus. Kesucian Yesus telah dipakaikan kepada kita agar hidup kita menjadi suci dan diterima di hadapan Bapa. Puji Tuhan, inilah berita baik itu. Saya sangat dihiburkan dan dikuatkan dengan perkongsian penerapan hidup sebentar tadi. Kesinambungan daripada itu, setiap kita pernah merenungkan kembali kesalahan yang telah kita perbuat sebelum ini. Terdapat waktu di mana kita merasa malu dan rendah diri, sehingga kita berpikiran bahwa sukar untuk kembali ke jalan yang benar. Oleh karena pikiran seperti ini, kita seolah-olah melihat bahwa semua pihak menuding jari karena perbuatan salah yang telah kita perbuat, sehingga kita putus asa dan hilang harapan untuk diterima kembali. Pikirkan sebentar, bukankah ini dakwaan setan terhadap imam besar Yosua? Mari bebaskan diri daripada dakwaan ini. Ya, dakwaan itu benar tentang dosa kita, tetapi tidak secara keseluruhannya. Mari baca Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Ya, kita berdosa tetapi telah diampuni. Apabila kita sudah menerima Yesus sebagai penebus kita, hentikanlah segala pikiran yang membuat kita meragui pengampunan dan keselamatan dalam Yesus. Percayalah bahwa kita diampuni. Jika kita boleh simpulkan semua perbahasan itu, kita hanya kembali kepada tajuk pelajaran, yaitu "Saya mahu Anda kembali." Tuhan mahu agar kita semua kembali kepada Dia. Ini memberi kita pengertian kepada kerinduan Tuhan, di mana Dia menggunakan apa sahaja cara untuk menarik perhatian kita agar datang kembali kepadanya. Kematian Yesus di kayu salib adalah satu-satunya jalan yang tidak dapat disangkal dan ditewaskan untuk membawa semua orang berdosa kembali kepada Yesus. Tiada kegagalan manusia yang dapat menggagalkan rencana keselamatan Tuhan untuk manusia. Namun, pilihan itu masih terletak dalam tangan kita masing-masing. Kita bebas untuk mengatakan tidak kepada panggilan Tuhan agar kita bebas daripada belenggu dakwaan iblis. Namun, apapun keadaan kita pada hari ini, dimanapun kita berada, Tuhan tetap dengan kerinduannya, "Saya mahukan Anda kembali." Sahabat-sahabat, apa respon kamu? Ya, pertanyaan sebentar tadi mengakhiri ringkasan ini. Terima kasih rakan penyampai Jet dan juga Ochin yang sudah bersama-sama dengan kita pada kali ini. Sebarang pertanyaan, perkongsian atau maklum balas, bolehlah tuliskan di bahagian ruang komen video ini. Sekian ringkasan Cornerstone Connection pelajaran yang keempat. Kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran seterusnya. Jangan lupa juga untuk like dan share. Jaga diri Anda. Kita jaga kita. Kita mesti menang. Jumpa lagi. Tuhan memberkati.